melebar kembali ke diri. Ada salah kilat. Masih kembali itu sebentar. Masih mencuri yang baik untuk Beka. Tarik ke belakang kembali ke diri. Masih berputar-putar. Wancung kembali ke diri. Masih dicau. Ras. Namun ada Johnny turun ke belakang. Membantu pertahanan. Kembali dicau. Tarik lagi ke tengah. Masih para pun gawat tim. Harus dibuang dulu respect. Begitu luar biasa. Bahaya. Kembali. Masih. Ada Chana. Gagal. Ini belum balik. Johnny. Ada Amrulis. Umpan ke tengah kembali. Cutback. Masih dekat. Lebar pada Sari. Masih belakang berlapik. Andres. Lepas ke tengah belakang. Sayang Andres. Terlalu pelan. Ditangkap dengan baik oleh gawang. Badli. Masih Sarul, tahu sebentar. Masih melihat permainannya Agus yang dicari. Kembali sedikit terjadi pelanggaran hingga tendangan bebas saja untuk tim daripada Gasken FC. Kita lihat Abdul Rais dikenal dengan tendangan seribu bayangan mantap. Bantan daun, balap walap. Hanya Abdul Rais lah yang tahu. Tai. Kita dengar. Mantan. Pelakor. Lepas ke tembakan si buaya mantan. Tinggal ya pemajikan anak, bro. Jadi itu bisa ayo. Kembali. Bawa dengan teman-teman penjaga waktu tadi. Masih Pali, dorong ke depan kembali ke tadi. Namun kembali satu kali Cahira, melebar. Andres, cutback pada Amir Rais. Dibayang-bayang oleh empat pala Ricky. Dorong ke depan kembali. Masih dua sini terjadi Ricky. Amir Rais, kembali Andrian. Masih kembali Andrian. Baca pemungut, biar. Kembali Andrian. Sayang Andrian. Ayah kerma bola, akhirnya nung. Iksan, masih Iksan, tunggu sebentar, dorong ke depan kembali, ada Ari, dicari kembali Iksan, gagal terus jalan kembali, dorong ke depan, Johnny, cutback, kembali pada Ari, direbut oleh Mawe, masih buka warna tengah, kesehatan, kembali Johnny, sedikit terjadi, pelanggaran, hingga kembali tendangan bebas saja tim daripada SMK Bina Insari, wasit, terjadi rotasi. Abdul Rais ditarik keluar masuk Sultan. Gara-gara nyetak goreng jadi ganti. Kembali nyetak goreng mah asal goreng kanyal ke pemajikan. Masih kan? Dorong ke depan. Kita gabungan bawah jagawal Nur Rahman. Masih Nur Rahman. Dorong ke depan kembali, Agus yang dicari. Gagal di gol Rinaldi. Sultan atau Sarul? Masih Sarul. Masih Sarul. Tunggu sebentar. Dorong pada Andres. Umpan ke tengah kali ini. Masih kembali dicari pada Sultan. Masih Sultan. Tunggu sebentar. Umpan melebar, Agus yang dicari. Kembali kali ini, ada Dean. Melebar, Budi BK. Kembali pada Agus. Masih kembali jebur. Memang itulah fungsinya seorang striker. Begitu punya peluang langsung syuting apapun hasilnya. Yang penting bisa membuat lini pertahanan dari para lawan sedikit geber. Dorong. Cutback kembali. Ada Isan. Umpan ke tengah. Rizal. Kembali. Rodi. Atau Dan. Masih cutback. Sultan. Tahu sebentar Sultan. Lebar pada Sarul. Hentikan Sarul. Masih Sarul. Tunggu sebentar, umpan ke tengah, gagal maning, cancan, Ricky, dorong pada Andrian,
Sultan begitu sigap, masih Sultan. Agus sebentar Sultan, umpan ke tengah. Agus yang dicari, masih Agus. Masih Agus, berbahaya, closing. Bukan suatu pelanggaran tadi. Rinaldi hanya berhasil kembali lemparan ke dalam saja. Pendek, masih kembali. Ready, Sultan di Cancan kembali lemparan ke dalam untuk tim berperan Gaskin FC. Umpan kembali ke depan, Agus yang dicari, masih bermain Agus. Wow, sedikit itu terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saja bola dihadapi oleh Agus. Kita lihat, akankah bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya? Tendangan pemikat janda, jamu batu, janda bunda beranak hiji. Kirik, keting, lepas ke mana pemikat janda? Bina Insani Sancan Ricky, masih Ricky dorong ke depan, gagal kembali. Masih Rijal katek pada final melet, gagal gigi Joni, masih Joni katek pada hari melebar. Sancan yang dicari, namun kembali oleh Iksal melebar, dicuri ke bawah Rudy Beka, keterang kembali kali ala Rudy. Rudy Beka dorong ke depan, gagal terjadi kembali kali. Gila, melebar pada Joni, masih Joni, berbahaya Joni, dicuri dengan baik oleh pertahanan dari Pak Gaskin ini. Iksal kembali, Iksal masih Iksal dorong ke depan, Arya yang cari masih nombor. Hampir-hampiran kembali Nur Rahman mati langkah. Namun kali Dewi Fortuna masih menemui jalan daripada Gaskin FC. Sumo Sarul ke tengah, masih Rizal pada Redi gelandang pengecanda, masih Redi gerakan ombohan. Agus sebentar umpan melebar kembali pada Iksan, masih Iksan Kurniawan melintasi garis pertahanan, masih Iksan dorong ke depan, gagal kembali ke pertahanan, masih Rudy Beka umpan kesalahan. Ada Rizal Mantovani, Joni kembali, masih Joni berputar-putar, Joni masih Joni kembali, Joni one to the pin, gagal maning cutback kembali kali, masih berputar. Gagal lagi, masih kembali kali, ada di sana dorong ke depan kembali, masih Ricky tunggu sebentar, Ricky masih Ricky dorong ke depan, ada sprint, ada sprint, masih menunggu. Ali China begitu sikap lini pertahanan daripada Gaskin FC tadi hingga kembali hanya menghasilkan throw-in atau tendangan sulut untuk tim daripada SMK Bina Insani. Peluang dimiliki tim daripada SMK Bina Insani. Mundur 1-2-3 langkah belakang, ancang-ancang lepaskan umpan berbahaya. Sikap lini Nur Rahman tadi menepis bola yang sedikit keperintilan tarik, menghasilkan kembali tendangan sudut untuk tim daripada SMK Bina Insani. Masih Joni peluang menyamakan kedudukan, terbuka lebar, bilik keceng lepaskan umpan. Wow, dicuri dengan baik, masih memegang gas ke depan. Agus catat kedua, masih Agus, masih Agus. Hey!
dilakukan oleh lini pertahanan dari para tim SKM Kabira Indosari. Kita lihat tendangan, kita kan inul pilih keting ya, tim siapa? Lepas ke tembakan, kita kan inul hingga kembali hanya menghasilkan gawang saja untuk tim daripada SMK Bina Insari. Inori ini kembali masih berobat ada Chan-Chan Iksan Ricky kembali berobat Andrian ada Sultan dorong ke tengah kembali ini Rijal Saru kembali masih Rijal Rijal berbalik Andrian Ricky Chan-Chan Rijal berbalik ini masih kembali ini Dean gagal Dean Chan-Chan Andres Saru sayang kali ini bola keluar banget. Ayah kembali meskan lemparan ke lantai jauh tim dari para SMK Bina Insani Pulbaik. Oh, kali ini ada di sana 66 TNI tarik dorong ke depan. Kembali ada pasti kali ini berbahaya Andrian umpan ke tengah kembali dikapar dengan baik oleh Sarul pasti Sarul ada Sultan umpan ke tengah kembali oleh Andres pasti Andres kembali ke dalam cangkar melebar pada Ali Cahena kembali Ali Cahena dorong lagi kali ini masih Dean yang dicari sayang kembali umpan tega setega kamu meninggalkan aku demi Duda Harapan. Kembali lempar gelap saja bola dihadapi oleh Teddy masih Teddy dorong pada Chan-Chan umpan ke tengah Andrian ada Reddy Sarul dorong lagi masih Andres yang dicari masih Andres Agus dari padu-padu sedikit terjadi dorongan hingga tendangan bebas saja untuk tim daripada SMK Bina Insani kali dorong lebat masih Andres sedikit dulu terjadi pelanggaran sayang itu tim micung 2,5 juta walmahi kembali kali ini tendangan bebas saja bola dihadapi oleh Saru bodor 1,2,3 dorong ke depan masih kembali kali ini Dean dikawalkan baik oleh Rijal masih Rijal umpan pada Chan-Chan kembali Iksan Chan-Chan dorong pada Andrian masih berbahaya Rian lepaskan tembakan Ali China begitu sigap Rijal lebar ke bawah oleh Iksan hentikan sedang Iksan masih dorong ke depan dan kembali bola keluar lapangan hingga kembali meskan lemparan ke dalam untuk tim daripada Gaspol FC pendek kembali Heri dorong ke depan masih Rumi Beka dibuang dengan baik oleh Rijal tarik hingga aku meskan lemparan ke dalam untuk tim daripada Gaskun FC masih kita dengar kembali tarik lagi ke tengah hentikan kembali sejenak masih Rudi Beka gagal maning masih kembali Rudi Beka Rudi Beka umpan ke tengah cut back ke belakang crossing kembali membawa Isa crossing ada bola di dalam
Bola telah keluar lapangan. Hingga Persib Banten jangan bebas saja tim daripada SMK Bina Insani. Rebal. Dorong ke depan kembali lagi. Dabu kembali jatuh di kemukawa. Gas ke nanti. Si Andres. Coba mendilai lempar ke antara tim daripada Gaskin FC. Bola dihadapi nomor punggung 5 Sarul. Sarul pendek lagi kali. Masih cutback. Masih kembali Sarul. Manis cantik sebuah gerakan dari Sarul tadi. Namun kembali jatuh. Kembali oleh Ricky. Masih Ricky. Andrian meminta bola. Berbahaya Andrian. Dikaper dengan baik oleh Reddy tadi. Walaupun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim daripada SMK Bina Insani. Katip Balcancar lanjut kembali, masih berbahaya kembali kali. Lalu sebentar, dua ke depan. Kembali dibentangkan baik. Andres umpan ke tengah kembali. Masih Rizal, kembali Rizal. Dicuri oleh Joni. Masih kembali Joni. Lebar, hilang. Aku belum sebentar. Masih Pukawa atau Robi. Lanjut kepada Joni kembali. Masih Joni. Robi kembali. Masih kembali ke masih ke depan. Berbahaya di sana. Hanya menghasilkan out gawang kembali saja untuk tim daripada Gaskin FC kali ini. Kembali Sultan ready. Masih ready, berputar-putar ready. Pendek lagi peradaan. Ready kembali. Umpan ke tengah. Ada Rizal. Lebar. Iksan Kurniawan. Masih kembali Iksan. Lagu overlapping. Masih Iksan. Dorong bola. Rudy Beka. Cutback kembali. Iksan lepas ke tengah. Ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang. Adli. Dorong. Ada Sultan. Ditangkap oleh penjaga gawang jagoan Nur Rahman. Nur Rahman. Dorong. Dengar. Andres yang dicari. Jatuh di kaki. Ini. Ibu yang bagus. Wasit terjadi di rotasi. Gaskin FC. Rudy Beka. Ditarik keluar masuk Hardy. Kembali tendangan bebas saja bola dimiliki tim daripada Gaskin FC. Bola diambil oleh Rizal. Ditarik ke Rizal. Tendangan. Bola melotot. Memilih umpan. Sayang Iksan terperangkap jebakan objek tadi. Hingga tendangan bebas saja untuk tim daripada SMK Bina Insani. El Capitano dorong Andre daripada Joni. Masih Joni berbahaya. Lalu speed, lalu kecepatan. Sedikit dulu mungkin tadi bola dibuang. Hingga menghasilkan tendangan sudut saja untuk tim daripada SMK Bina Insani. Kita lihat peluang dimiliki lewat tendangan sudut. Akankah bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Bilik. Kecewa. Lepas ke arah tangan. Hampir-hampiran saja sebuah bola belakang cantan tarik. Masih tipis melambung di atasnya gawang Nur Rahman. Sultan Sarul. Masih Sarul. Dorong Andrian. Masih dalam. Dibuang dengan baik oleh El Capitano Rinaldi tadi. Hingga kembali hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk tim daripada Gaskin FC. Kita ingat kembali peluang berbalas peluang, tendangan sudut berbalas tendangan sudut. Birik kecing lepas ke rumpun. Sayang kembali ayah kernyitak kernyanung.
pasti. Ya, ngebejaan kepala istri, lamun hayang disebut benar, salaki cita nyamung. Hai. Cari yang dicari. Lamun kembali. Hati Ardi. Ah, kembali gini. Ayo sebentar. Asik kembali grafin ombolong. Hanya masih ada gawang saja untuk tim daripada SMK Bina Insani. Masih kembali lagi. Andres, Suta, atau Sarul. Tangan bebas saja untuk tim daripada Gaskun FC. Olah kembali dihadapi oleh Ali Zainal. Soter tidak tergantikan di lini pertahanan daripada Gaskun FC. Masih Ali Cahaya. Orang kali kawangnya Agus yang dicari. Sedikit terjadi pelanggaran hingga kembali tendangan bebas saja untuk tim daripada SMK Bina Insani. Masih Rinaldi Sanca. Itu yang baik kembali. Dorong bagus. Ready. Tidak mau ambil siku El Capitano Rinaldi tadi. Membuang si kulit bundar. Hingga kembali menghasilkan tendangan sudut saja untuk tim. Satu menit akhir di babak kedua. Peluang kembali bagi tim dari bawah gas ke becek. Menur 1-2-3 lagi. Pendek lagi kali. Halo Salah Rizal. Dorong ke depan. Lepaskan tembakan. Sedikit terperangkap jebakan offset tadi. Tendangan bebas saja untuk tim dari para SMK Bina Insani. Rinaldi lebar. Robi dicuri Hardi. Sedikit terjadi pelanggaran oleh Hardi tadi. Hingga kembali. Masih kembali sebentar. Orang ketawa kembali kali ini. Dian umpan kembali kali ini. Ada Sarul. Blade. Dicuri baik oleh Teddy. Ada Ricky. Satu menit akhir buat SMK Bina Insani. Dicuri oleh Teddy. Lama pada Hardi. Masih Hardi. Sedikit kembali terjadi pelanggaran. Hingga kembali tendangan bebas saja tim daripada SMK Bina Insani Pulbe. Gagal lagi. Andres, satu juta baru. Cobaan. Lepas ke tembakan. Sedikit dulu kembali terjadi pelanggaran. Kembali SMK Bina Insani lebar. Robi masih Robi dorong pada Joni. Kalau sudah cara kembali masih pukul ke Santi. Dorong pada Andres. Kembali Andres. Masih Andres. Dan sebentar Andres berputar-putar Andres. Masih Andres. Lepaskan tembakan. Wow. Dibaca dengan baik. Kembali gas berhenti. Iksan kembali berhenti. Dicuri kembali. Adian